sekitar 10.32 terjadi flash di salah satu pabrik kami. Kami punya plant 3. Flash terjadi sekitar pukul 10.32 WITA tadi pagi menjelang siang. Lokasi kebakaran berada di sekitar di tengah kilang, masih dalam perimeter kilang dan berlokasi agak jauh dari pagar kilang. Kondisi pada pukul 11 tadi dan sampai saat ini api sudah bisa dikendalikan dengan mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran. Jadi selain 4 mobil pemadam kebakaran, juga di sekitar pabrik terdapat pemadam statis yang langsung bekerja pada waktu terjadi flash pertama kali. Kondisi api saat ini kalau kita lihat dari luar kilang sudah tidak ada lagi. Asap juga sudah tidak kelihatan. Dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik karena kondisi kilang saat ini sudah tetap beroperasi normal.